Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zuriatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Barik ala Muhammad wa azwajihi wa zuriatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini telah kita solat subuh secara berjemaah. Kemudian kita akan sambung lagi kuliah kita yang telah lalu. Baik. Hari ini kita akan baca suatu bab yang baru yang ditulis oleh si pengarang tentang perkara yang bersabit di luar rumah, ya. Itu kita bincang daripada awal dulu. Itulah perkara yang digalakkan untuk kita lakukan di luar daripada rumah kerana kita keluar untuk bekerja, mencari rezeki ataupun menunaikan suatu hajat yang tertentu. Tak kisah lah, ya, apa-apa saja. Baik, larangan berbuat zalim. Adapun larangan berbuat zalim adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata. Nabi bersabda lagi, Allah berkata lagi, kan. Hadis kursi. Ya. Biasanya hadis kursi. Hadis ini ada banyak kategori lah, ya. Hadis dari sudut orang yang bercakap. Biasa tuan-tuan dengar hadis sahih, hadis ta'if. Itu hadis dari sudut kesahihan sanad. Hadis dari sudut sahih atau tidak, itu sahih, ta'if, hasan, maudhu', palsu. Ada hadis dari sudut bilangan orang yang meriwayatkan, ada mutawatir, ada ahad, buat besi-besi lah tentang ilmu hadis. Lepas tu kalau kita belajar subjek ilmu hadis, okey, bukan kerana nak jadi muhadis, bukan kerana nak jadi ahli hadis, tapi kerana kita nak faham. Bentuk-bentuk hadis umpama itu. Hak basic lah, hak basic, kan. Ilmu mustalah hadis, ilmu tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hadis. Kerana setiap istilah yang digunakan ada konotasinya, ada maksudnya. Jadi kita faham lah. Bila membaca hadis, kita tahu. Kalau dia sebut ni hadis sahih, kita tahu lah hadis sahih ni macam mana. Baru tak timbul isu, kalau doain pasal apa duduk dalam kitab. Kalau palsu, kenapa ulama tu sebut dalam buku dia? Dia tak akan timbul lah benda macam tu. Lalu kita belajar ilmu itu. Bukan kata di universiti saja, di majlis surau pun boleh belajar. Tapi tak banyaklah surau dan masjid yang mengajar ilmu tentang mustalah hadis. Boleh ajar, very simple. Ilmu yang simple sekali. Jadi ada ilmu hadis, jadi ada hadis yang ikut bilangan periwayat. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau ramai meriwayatkan, kita panggil mutawatir. Jadi, kalau yang tak ramai meriwayatkan, kita panggil ahad. Itu kategori-kategori hadis. Tengoklah, ya. Satu lagi, dia panggil hadis ikut orang yang bercakap. Kalau Nabi yang bercakap, kita panggil hadis Nabawi. Hadis marfu'. Marfu' ni maksud terangkat. That means terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebut. Ya. Directly qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the prophet has said, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the prophet said, mana Nabi sebutlah. Itu panggil hadis Nabawi. Ya, hadis marfu', mana terangkat kepada Rasulullah. Itu the highest level, hadis yang tertinggi lah, ya. Kalau yang bercakap tu sahabat Nabi, kita panggil hadis mauquf. Tak sampai kat Nabi pun,
kolak sampai kolak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ha, sampai situ je. Tak ada berkata Rasulullah tak ada. Ha, itu dia panggil hadis mauquf. Ya. Al-Ikhwan Imam Syafi'i rahimahullah, ada hadis seumpama ini, kalau tidak ada sandaran yang kuat, dia tak terima. Pasal bukan Nabi yang cakap, sahabat yang cakap, kan? Ha, tengoklah dalam konteks apa dia cakap. Pasal sahabat tak terima wahyu. Kan? Ha, betul-betul undeniable, tak dipertikaikan, ialah hadis yang marfu' kepada Rasulullah. Selain hadis sahih lah ya. Sementara kalau dia mutawatir, dia riwayatkan oleh ramai orang. Tapi kalau mauquf, tengok dulu. Kalau yang cakap tu tabi'in, tak sampai sahabat Nabi pun. Boleh jadi sampai kat tabi'in-tabi'in yang ada. Sufyan ats-Tsauri, sampai situ saja. Sa'id ibn Musayyab. Tak pergi kat sahabat Nabi pun. Itu kita panggil maktu'. Maktu' ni, lagi lah. Kan? Tak dijadikan hujah. Ada hadis yang marfu' kepada Nabi, direct tak boleh. Tiba-tiba adalah satu hadis mauquf, macam boleh. Ha, tapi kadang orang duk guna hak mauquf ni ya. Kan? Ha, kita belajar ni kita senyum jelah. Mauquf. Bukan mauquf, maqtu' tabi'in, tabi'in tak terima wahyu. Bercanggah pula dengan marfu', mana boleh? Tabi'in canggah dengan Nabi. Kan? Ha, kalau tak boleh nak diharmoni kan, dijamak kan, ya. Buang ialah yang mauquf tu. Pasal mauquf tabi'in, kan? Boleh jadi dia sebut atas pendapat dia sendiri pasal tak boleh nak disokong dengan dalil-dalil yang lain. Ha, macam tu lah ya. Ha, jadi ada hadis yang Nabi sebut, ada hadis yang Allah sebut. Ha, ini ya hadis. Kalau Nabi kata, Allah kata. Kalau Nabi kata, Allah kata. Ya. Ataupun kalau Nabi kata diriwayatkan daripada Tuhannya, fima rawa rabbih, kerana qala Rasulullah qala Allah, Nabi kata Allah kata. Itulah yang banyaknya hadis kursi. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, memang dia ada satu buku kecil, nama dia Al-Ahadisul Qudsiyah, the holy hadis, hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kursi ni makna suci ya. Makna Allah lah ya. Jadi banyaknya Allah kata, Nabi kata. Sorry, Nabi kata, Allah kata. Tapi dia kalau hadis tu kata, Nabi berkata, baginda meriwayatkan daripada Tuhan. Qala Rasulullah fima rawa ataupun fima yarwi arabihi. Maksud sama lah tu ya, hadis kursi. Memang ada hadis kursi, walaupun tidaklah sebanyak hadis-hadis yang lain. Ha? Tak banyaklah hadis kursi ni, tapi ada lah ya. Ha, jadi, kata si pengarang, larangan berbuat zalim adalah berdasar kepada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Abu Zar, daripada Nabi, daripada Allah Subhanahu SWT. Hadis kursi lah tu ya. Ha, tapi bukan hadis ni saja. Ada banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kezaliman. Kata Allah, apa kata Allah? Ha, lagi satu hadis kursi, dia after Quran. Dia kata-kata Allah, tapi dia bukan Quran. Apa bezanya? Quran, dia tak datang melainkan hanya melalui Jibril alaihi salam. Walaupun Nabi terima wahyu dengan banyak cara. Ya? Dia panggil the form of the revelation. Bentuk Nabi terima wahyu tu banyak. Hatta Imam Suyuti rahimahullah dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, buku Ulum Quran hak kita kata the best lah ya dalam market. Dia kata Nabi SAW menerima wahyu dengan 7 cara. Banyak lah ya. Orang satu ialah dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril bawa main kepada Nabi. Ya? Apa Jibril bawa? Sebahagiannya ialah Quran. Dan sebahagiannya yang selain Quran. Hak Nabi sebutlah hadis dia tu, sebahagian datang daripada Jibril. Di samping hak lain lah ya. Nabi mimpi wahyu juga ya. Ataupun dimasukkan ilmu ataupun wahyu ke benak Rasulullah, terus dimasukkan wahyu juga ya.
Dia panggil ilqa' fi ruh, ilqa' ruh masuk dalam dada. Macam tu kan. Ilham, ilham. Ilham masuk dalam fikiran Nabi. Nabi macam-macam. Kita satu pun tak ada. Jadi kalau Quran mesti daripada Jibril, dia tak boleh mari daripada bentuk-bentuk yang lain. Jadi betapa Allah Subhanahu Wa Taala dia nak jaga akan kalamnya, maka dia tidak diberi kepada Nabi melainkan hanya melalui Jibril. Jibril saja boleh bawa main Quran. Dan dikatakan Nabi-Nabi terdahulu pun, kitab-kitab mereka yang diwahyukan kepada para anbiya, Jibril yang bawa main, ya. Allah Ta'ala alam. Itu pun tak ada maklumat yang cukup, tapi itulah. Tapi kalau Quran memang Jibril bawa main lah. Dia tak ada Nabi ilham, Quran mari ikut situ, tak ada. Ataupun Nabi tidur mimpi, dapatlah Quran ayat sekian-sekian, tak ada. Dia mesti exactly daripada Jibril. Itu yang membezakan hadis kursi dengan Quran. Quran kalam Allah juga, hadis kursi kalam Allah juga. Tapi Quran dia mesti melalui Jibril, hadis kursi tidak semestinya. Tidak semestinya, ya. Bahkan ada hadis kursi yang Nabi dapat masa tidur. Ha? Hatta Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tidur lah, ya. Tapi hadis Quran tak boleh. Ini hadis kursi lah ni. Ya. Kalam Allah juga, ya, tapi dia after Quran lah. As long as dia sahih lah, ya. Baik. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya pula ke atas kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Ya. Hadis ini hadis yang bukan hanya sahih tapi masyhur, yang banyak diriwayatkan dalam buku-buku fadail, buku fadilat lah, ya. Galakan supaya kita tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain. Bukan galakanlah pengharaman. Dan hadis ini juga ditulis dan direkodkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis 40 beliau. Hadis Muslim daripada Abu Zar. Hadis keberapa, yo? Tak ingat. Mana pun tak ajar di 40. Dulu ada dua tempat mengajar. Dah PKP, tak ngajar-ngajar. Dia buat rescheduling balik. Ganti start lain kot. Tak sedih ke apa-apa. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini haram tu zulma ala nafsi. Dia satu hadis yang panjang, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang kezaliman. Bahkan banyak ayat Quran. Dalam Quran Allah Taala sebut tentang zalim, memperingatkan kepada kita supaya tidak zalim menzalimi antara satu dengan yang lain. Tak lebih tak kurang daripada 289 kali. 289 times. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala sandarkan zalim kepada dirinya. Allahu la yazlimu wa antum taslimun. Allah Ta'ala tidak zalim, tapi hak zalim kamu. Ya. Dalam muamalah Allah Ta'ala sebut zalim bila Allah Ta'ala sebut tentang riba. Fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Itu matlamat pengharaman riba, supaya tidak berlaku kezaliman antara satu dengan yang lain. Kalau kamu bertaubat, okey, ambillah pokok hartamu. Tapi yang riba tu kamu mesti kembalikan. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Sebab tu diharamkan riba. Jadi ada banyak, 289 kali Allah Ta'ala sebut tentang zalim. Yang sebahagian besarnya merujuk kepada zalim kita, sesama kita lah, ya. Walaupun zalim ni ada banyak jenis. Ada tiga jenis sekurang-kurangnya. Ya. Jadi hadis itu Allah Ta'ala kata, ya Ibn Adam, ini haram tu zulma ala nafsi fala tazalam. Sorry. Ini haram tu ala zulmi, ini haram tu ala, ya Ibn Adam. Ini haram tu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalam. Wahai anak Adam,
aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Ya. Allah Ta'ala kata, aku dah haramkan kezaliman ke atas diriku. Sebab tu dalam ayat Quran, banyak Allah Ta'ala kata, dia tidak zalim, dia tidak zalim, dia tidak zalim. Ha. Kan? Mana boleh Allah Ta'ala menzalimi, sedangkan nama Allah Ta'ala itu Rahim, Rahman, daripada sifat rahmat. Ya. Dan Nabi SAW pun sebut, dalam hadis Muslim pada Abi Hurairah, lama khalaqallahu al-khalqa katabah kitaban wa huwa ma'ahu ala arshihi inna rahmati taglubu wa tabi. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk ini, langit, bumi, manusia semua, ya, maka Allah Ta'ala tulis satu tulisan. Dan tulisan itu berada bersama-samanya di atas arasy. Oh, kata Allah bertempat ni. Tak tahulah bertempat tak bertempat. Tapi itu teksnya, saya hanya terjemahkan saja. Ya. Apa tulisan itu yang berada bersama-sama dengannya? Inna rahmati taglubu wa tabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Allah Ta'ala tulis tulisan itu. Dan Nabi kata berada bersama-samanya setiap masa. Ya. Ha, betapa Allah Ta'ala merahmati, of course lah Allah Ta'ala tidak menzalimi. Ha, sebab tu kalau zalim, Allah Ta'ala marah sangat. Ha, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, dalam hadis yang lain, ha, bukan Allah lah ya Nabi. Ha, Nabi kata zalim ni ada tiga. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tayarisi rahimahullah dalam musnadnya, Al-Imam Abu Nu'aim, hadis tu agak masyhur juga lah ya. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah membagikan zalim kepada tiga based on that hadis, berdasar pada hadis itu. Ya. Tapi hadis itu ada ulama kata sahih, ada ulama kata tak sahih. Ya. Di mana Nabi kata zalim ni ada tiga. Az-Zulmu Salasah. Daripada Anas bin Malik. Zulmun la yakfiruhu. Wazulmun yakfiruhu. Wazulmun la yatrukuhu. Nabi kata zalim ni ada tiga. Pertama, zalim yang Allah Ta'ala tidak ampunkan. Apa dia? Asyirku billah. Syirik pada Allah. Ya. Hmm. Satu zalim lagi, Allah Ta'ala ampunkan. Itulah zalim manusia sesama mereka. Itulah zalim manusia kepada dirinya sendiri. Bila dia tak buat Allah Ta'ala suruh, bila dia buat apa Allah Ta'ala larang, dia berdosa lah. Bila dia berdosa, esok-esok kalau dia kena azab, bukan salah Allah, salah dia. Bukan Allah yang zalim, dia yang zalim pada dirinya sendiri. Ya. Sebab itu Nabi SAW ajar banyak pada kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebut dulu, ya Allah, aku ni zalim pada diri aku, ya Allah, aku zalim pada diri aku. Ya. Antaranya yang kita baca sebelum salam tu lah ya. Yang diajak oleh Rasulullah specifically kepada Abu Bakar. Tak kala Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, ajarlah aku satu doa untuk aku baca dalam semayang. Before salam. Nabi pun ajar kepada dia. Baca kat ni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran. Faghfirli maghfirtan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diriku. Zulman kasiran. Dengan kezaliman yang banyak. Ya. Kita tak zalim pada orang, tapi kita zalim pada diri sendiri. Ya. Maka apa balas aku dengan rahmat yang ada di sisimu, kerana engkau lah yang maha merahmati. Ya. Itu doa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Bakar As-Siddiq, dia sendiri minta Nabi ajar doa untuk dia baca dalam semayang. Before salam. Before salam. Ya. Bukan ketika salam ya. Ketika salam bukan tempat doa. Banyak orang kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'auzubika minanna. Tak ada. Tak ada mana-mana kita pun. Nak baca doa tu before salam. Doa tu ada. Ada Abi Soleh dalam Sunnah At-Tirmizi. Tapi dia doa before salam.
Ada sahabat tanya Nabi, apa aku nak baca? Sorry, sahabat. Sahabat tu, Nabi tanya sahabat tu, eh, kau baca apa lah semayang? Sebelum salam aku baca, Allahumma inni as'aluka jannah wa'udzubika minan nar. Aku tak mampu nak baca apa yang kau baca, wahai Rasulullah. Nabi berkata, aku baca waktu juga. Allahumma nudadid. Ha? Hmm. Ha, jadi boleh baca, tapi before salam. Ha? Seorang je ulama kata boleh baca ketika salam. Ha? Tapi dia tidak ada asas persyaratan. Sebab yang warid practically daripada Rasulullah ialah before salam. Dan dia termasuk tempat yang mustajab. Ya? Sebab tu sebelum salam, baca doa banyak-banyak. Jadi abira fil alamin ka hamilum majid, imam tak salam lagi, ha, bacalah doa apa-apa doa yang kita tahu. Kalau tak tahu banyak, ulang waktu saja cukuplah. Saya malam tadi saya ada sentuh doa before salam after sembahyang. Seorang pakcik tu saya selalu nampak dia kat luar kuliah saya. Dia kata dia tak pernah dengar. Hai, hari-hari duduk kuliah takkan tak ada ustaz sebut kot, tak tahulah kot. Saya baru tahu ustaz apa doa sebelum salam ni. Ingat fil alamin ka hamidum majid saja. Boleh baca. Memang bukan boleh lah, memang digalakkan ya. Ha, satu lagi Nabi kata zalim sesama manusia. Ini la yatrukuhu, Allah Taala tidak akan membiarkannya. Allah Taala akan mengadilinya. Ya. Batu al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, bila dia bincang bab taubat tu, bab yang kedua selepas babul ikhlas. Kan? Riyadhus Salihin kita tasawuf tau. Kan kita hadis saja. Ha? Tu dulu saya pernah pergi satu interview. Adalah interview tu, tak boleh lah sebut. Ya. Rahsia kan? Ustaz mengajar tak ada kitab tasawuf lah. Ustaz ni anti tasawuf kot. Saya cakap itu, dia tak kata pun. Okey, kalau ustaz mengajar tasawuf, ustaz nak ajar kitab apa? Saya nak ajar Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tu kitab hadis ustaz, bukan kitab tasawuf. Kita pun buka pentas lah. Kita beritahu lah. Kitab tasawuf lah tu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada 372 bab yang beliau tulis. 372 chapters. Banyak lebab kan ya? Satu per lima daripadanya adalah tentang kerohanian. One fifth of that book he was talking about tazkiyatun nufus. Apa bab nombor satu dalam kitab Riyadhus Salihin? Tak tahu. Babu ikhlas, babu taubah, babu sabr, babu sidq, bab benar. Pasal manusia memang banyak cakap bohong. Tak cukup bohong dengan diri sendiri, pergi bohong dengan orang lain. Tak cukup bohong dalam hal dunia, bohong pasal hak agama. Sebab tu dia dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam cerita-cerita yang tak awal. Apa tu? Banyaklah bab-babnya. Ha, habislah bab tu, dia cerita bab lain pula. Di tengah-tengah dia bagi balik bab-bab kesufian, kerohanian. Ha, kalau kita kata bukan buku tasawuf, saya tidak ada tahu, saya tak tahu lagi mana buku tasawuf yang paling baik selain daripada buku ini. Buku tasawuf lah tu. Kalau nak cakap tentang tasawuf, tarekat hakikat makrifat 24 jam tanpa merujuk kepada apa-apa nas, itu bukan tasawuf saya kata. Kan? Itu daripada falsafah. Atau orang lain dapat 2 bulan, tahu dia, kita 10 bulan pun dapat pada muka. Ya? Dapat jugalah, ya. Tapi bukan negeri ni, negeri lain. Saya bukan ada tauliah Selangor saja, saya ada juga tauliah negeri lain. Ya? Buku hadis, buku tasawuf lah tu. Dalam hadis tak ada tasawuf lah. Ada dah banyak tasawuf kan? Banyak kerohanian kan? Ha, baik, balik pada yang tadi. Jadi Allah Taala kata, sorry, Nabi kata zalim ni Allah Taala tidak tinggalkan. La yatruku. Apa maksud? Allah Taala akan bicarakan di mahkamah seadil-adil. Memang Allah Taala boleh ampun. Tapi Allah Taala tidak akan tinggalkan sewenang-wenang. Pasal kamu dah zalim pada orang.
Sebab tu Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin yang sebut tadi, dalam bab taubat tu dia bagi komentar sikit. Dia kata kalau kita dosa dengan Allah, ya, syarat dia tiga saja untuk taubat. Pertama, berhenti. Dah buat, berhenti. Itu buat nombor satu sekali. Kalau kita kata kita taubat tapi duk buat lagi, dia tak panggil taubat. Ya. Berhenti dulu, buat nombor satu. Yang kedua, menyesal. Kalau dia dah taubat, dia tak menyesal. Dia tak dikira taubat. Dia mesti menyesal. Ayyandam ala fi'lihi. Mesti menyesal dia tak apa yang dia buat. Ya. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak melakukan. Ya. Dia berhenti, dia menyesal, dia tak nak buat lagi. Nah, cukuplah tu. Itu syarat diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syaratlah. Syurut at-taubah. Ya. Condition dia, syarat dia tu tiga. Tapi dia kata kalau dosa tu kita dengan orang lain. Dia tambah lagi satu. Empat. Apa dia? Ayastabri min haqqi sahibihi. Hendaklah dia selesaikan dengan sahabatnya itu. Fa'inkana malun raddahu ila sahibihi. Kalau harta, balik kepada tuan. Dulu dia ada curi, dulu dia ada ambil barang orang. Hatta kalau dulu dia ada hutang, bagi. Ya? Ada hutang. Hutang-hutang yang personal lah, dengan member. Ya? Lepas tu kalau orang tu mati, sebelum nak faraid kan, mesti settle hutang dulu. Bagi hutang dulu. Tapi kalau hutang bank tak apa, dia dah cover insurans. Kita mati je, automatically tak kaful masuk. Tapi kalau hutang-hutang peribadi ni kan, sebab tu kalau kita belajar bab wasiat tuan-tuan, dalam muamalah ni wasiat duduk paling hujung sekali. Ya. Pasal dia tabarruk, akad tabarruk, akad yang apa? Yang terima. Akad ni ada dua kan. Satu akad yang komersial melibatkan pertukaran barangan, satu lagi akad tabarruk. Tabarruk ni satu pihak saja. Kita bagi saja tapi kita tak dapat. Wakaf, kita bagi saja. Kita tak dapat apa, pahala je lah. Wasiat pun sama, kita bagi saja. Kita tak dapat imbal balik. Tak dapat apa-apa, pahala saja. Tapi kalau jual beli, kau bagi aku ambil. Kan? Kalau kita sewa, kau bagi aku ambil juga. Itu beza ya, dua tu. Kita belajar buat wasiat. Hukum wasiat ni sunnah. Satu wasiat je wajib. Kan? Apa dia? Wasiat hutang yang tidak ada dokumentasi. Itu wajib. Kita ada hutang dengan member kita, kita tak tulis. Isteri kita pun tak tahu. Itu wajib diwasiatkan. Kalau tak wasiat, berdosa. Pasal apa berdosa? Sebab bila kita mati, confirm lah hutang tu takkan diselesaikan. Pasal orang tak tahu. Kan? Itu wajib. Lain pada tu, sunat belaka. Ya? Betapa Islam ni dia ambil berat lah bab tu. Ya? Nabi SAW bila orang mati tinggal hutang. Nabi tak semayang. Pada pekat awal lah ya. Ujung-ujung Nabi selesaikan hutang tu. Kalau orang mati tak ada harta nak diselesaikan hutang, Nabi akan selesaikan. Ujung usia baginda. Tapi pengkat awal tu Nabi tak selesaikan. Malah Nabi tak solat jenazah kepadanya. Orang nak mati bila buat main untuk semayang, Nabi akan tanya satu soalan je. Nabi tak tanya, dia ni semayang banyak mana? Dia ni puasa banyak mana? Tak tanya. Nabi tanya, dia ada hutang tak? Bila kita belajar buat hutang tu, hadis Samurah tu kan. Sorry, hadis Salamah bin Al-Aqwa. Ada juga dua ayat Abi Hurairah. Di mana kalau dibawa jenazah mai, Nabi akan tanya, hal lahu dain? Ataupun sengah riwayat, hal alaihi dain? Dia ada hutang tak? Sahabat kata, tak, tak ada hutang member ni. Fasalla wa amara ashabahu. Fasalla wa salla ma'ahu ashabu. Dia semayang, sahabat dia pun semayang. Tapi kalau ditanya, hal alaihi min dain, dia ni ada hutang tak? Naam, ada. Nabi akan tanya, hal taraka mimman, dia ni ada tinggal harta tak?
sahabat kata na'am, dia akan sembahyang. Tapi kalau sahabat kata la, tak ada harta, hutang ada, harta tak ada, nak diselesaikan, Nabi akan kata sallu ala sahibikum, sembahyanglah ke atas sahabatmu ini. Nabi tak akan sembahyang kepada orang yang mati meninggalkan hutang dalam keadaan dia tidak ada meninggalkan harta untuk diselesaikan. Nabi kata sembahyang. Orang zina Nabi sembahyang, tapi orang hutang Nabi tak sembahyang. Jadi kena selesaikan ya, even hutang. Hutang peribadi macam ni lah ya. Selesailah, walaupun sikit. Jangan bawa tak reti gitu. Dan begitu jelah kezaliman-kezaliman yang lain. Sehingga Nabi sebut dalam Sahih Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, betapa Allah Taala nak menunjukkan keadilannya. Haiwan yang menzalimi sesama haiwan. Kalau kawan dia ada tanduk, kalau ni tak ada tanduk, dia ceduk kawan dia, Allah Taala akan bawa juga haiwan itu ke hadapan manusia untuk ditunjukkan. Tapi akhirnya haiwan itu dijadikan tanah lah. Tapi nak betul Allah Taala nak tunjuk. Dulu kau zalim kat manusia lain kat dunia ya. Ni haiwan pun aku tunjuk kamu. Allah Taala tunjuk. Lepas tu Allah Taala jadikan dia tanah. Jadi zalim-zalim seumpama itu Allah Taala takkan lepaskan. Walaupun boleh diampunkan, tapi pasal Allah Taala ni al-adil, maha adil ya. Jadi Allah Taala mesti adil lah. Baik. Jadi Allah Taala kata aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Allah Ta'ala tidak zalim sama sekali. Dan aku mengharamkannya pula ke atas kamu. Maka jangan kamu zalim, menzalimi antara satu dengan yang lain. Ya? Dan diriwayatkan juga daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda, ittaqu zulma fa'inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu kepada zalim, karena zalim membawa kepada kegelapan pada hari kiamat. Dan bahaya zalim sesama manusia, bila orang yang dizalimi mengangkat tangan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menerimanya, kerana tidak ada hijab antara Allah dan orang yang dizalimi. Sebab itu Nabi SAW bila dihantar sahabatnya untuk jadi pemerintah di Yaman, siapa? Mu'az bin Jabal. Selain Nabi berpesan kepadanya, ajak mereka kepada Tauhid. Faktor nombor satu sekali. Ya? Lepas mereka dah faham Tauhid, dah masuk Islam, suruh mereka semayang. After semayang dah okey, baru suruh mereka bayar zakat. Atau Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum, fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu kepada doa orang-orang yang dizalimi, kerana tidak ada penghalang hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikatakan termasuk juga orang-orang yang tidak muslim. Ya. Kalau orang tu zalim pada orang non-muslim, bahkan kata dia doa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengambil tindakan kepada orang yang menzalimi. Pasal Allah ni bukan Tuhan orang Islam saja, dia Tuhan seluruh alam. Ya. Dulu saya ingat pergi street dakwah kan. Masa tu kita dengan tim Al-Hidayah, banyak tahun lepas lah ya. Dia bagi-bagilah. Ni pergi sini, ni pergi sini. Kita pun, saya dapat dekat Tasik Titi Wangsa. Hari Sabtu, Ahad macam tu lah ya. Jadi kita kena soal non-muslim 5 perkara. Pertama, tanya tentang Allah. Do you know Allah? Yes. Allah is our God. Banyak jawab macam tu. Chinese, Indians, yeah? Allah is our God. No. Allah is my God, not your God. Boleh cakap macam tu? Tak. Kita diajak, kalau dia kata Allah is our God, okay lah, tak payah komen apa-apa. Ataupun kita boleh kata yes, you are right, Allah is our God, my God and your God.
Tapi kalau dia kata, oh Allah, Allah is your God, ataupun Allah is Muslim God, oh kenapa betulkan lalu? Sorry sir, it's not correct. Allah is my God and your God. Allah is our God. Allah ni Tuhan sekalian makhluk. Dan dalam setengah-setengah keadaan, Allah Ta'ala tidak dengar doa orang Islam saja, tapi Allah Ta'ala juga boleh menerima doa-doa dipanjatkan oleh orang-orang yang non-Muslim dalam konteks zalim ni lah ya. Sebab itu kita tidak dilarang untuk doa kebaikan kepada non-Muslim. Boleh. Yang Allah Ta'ala larang, tak boleh doa minta ampun tu je. Itu dilarang dalam Quran, itu dilarang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi doa-doa kebaikan tak salah sama sekali. Atas sahabat-sahabat Nabi, dia doa jiran-jiran mereka yang non-Muslim, hatta Yahudi bahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meramaikan anak kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezeki kamu. It's not wrong at all. Boleh doa. Pasal Islam ni agama sosial. Hatta kalau Ibnu Abbas, kalau orang non-Muslim bagi salam sekalipun. Assalamualaikum. Hey, tak boleh. That is a Muslim's greeting. You cannot greet like that. No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Walaupun sebagian kata tidak boleh, tapi sebagian mengharuskan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, fa idza huyitu bitahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang bagi greeting, kamu jawab balik greeting itu dengan cara yang lebih baik. Dan tidak ada pengkhususan kepada Muslim, kepada non-Muslim, sama saja ya. Walaupun ada khilaf-khilaf Malaysia ini, tapi nak cerita sedemikian. Ha, jadi jangan zalim lah ya. Ha, malam tadi saya pun cerita bab zalim juga kebetulan. Tapi zalim bab syirik. Baca bab lain. Tapi dah baca hadis pasal zalim. Sentuh pasal zalim sikit. Tapi saya fokus pada syirik lah ya. Ha, zalim kepada Allah. Ha, boleh tu? Berapa minit dah? Ingat dah sejam. Baru 35 minit. Saat? Tentu rasa dah lama ya. Ada soalan tak? Ha, cukup tu. 35 minit pun cukup. Berapa lama-lama ke tak? Ada soalan? Ada yang tanya? Tak ada. Bismillah. Bak ni sikit je. Okay, habiskanlah. Ah, ni pun bagus juga ya. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu ialah orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Ya. Hadis Muslim. Dan hadis ini juga dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin. Matanya berbunyi, teks dia, Al-Muslimu man salima al-Muslimu, sorry, Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadih. Buku ni problem dia, hadis dia banyak buat tak buat main teks, dia buat mari terjemahan saja. Ya. Maksudnya orang Islam itu ialah orang Islam lain bebas daripada keburukan lidah dan juga tangannya. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi ditanya, apa itu orang Islam? Manil Muslim? Orang Islam ni macam mana? Jadi Nabi jawab, orang Islam ni ialah orang lain bebas daripada kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Ya. Sebab itu zalim ni tuan-tuan, dia bukan hanya zalim dengan anggota badan physically, tapi dia juga boleh melibatkan zalim-zalim yang lain morally. Kita maki orang, kita hamun orang, kita kutuk orang atau kita rendahkan dia, zalim dia tu kan.
Besok dah hadir ni. Jadi kalau kita buat benda-benda seumpama itu, itu bukan Muslim. Muslim ni mesti orang lain tak terkena akan keburukan lidah. Sementara daripada keburukan tangan. Kadang-kadang kita tak adalah pukul orang, tak ada belasah orang, tak ada ambil harta orang, tapi mulut kita. Sebab itu dah hadir yang lain. Betul al jannah itu sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufr, ya, ada Bukhari pada Ibnu Mas'ud. Nabi kata menghina seseorang muslim adalah fusuk. Fusuk ni dosa yang besar, fasiklah fasik, ya. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuhnya adalah kekufuran. Sebab itu ada pendapat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, orang yang membunuh orang Islam yang lain tidak diampunkan oleh Allah, dia kekal dalam neraka. Adalah pendapat itu disandarkan kepada beliau, dan ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Katsir bila mereka mentafsirkan ayat Quran surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70 pasal pembunuhan. Kita belajar fiqh jinayah kan, hadis tu hadis induknya, ayat tu ayat induknya surah Furqan. Betapa besarnya kehormatan seseorang Muslim, ya. Kemudian pula riwayat daripada Hisham bin Hakim bin Hizam, dia berkata, aku melewati beberapa orang dari kalangan petani di Syam yang dijemur terik matahari dan kepala mereka dituangi minyak. Lalu aku katakan, kenapa ini? Dijawab, mereka ini diseksa kerana masalah cukai. Oh, cukai. Lalu aku katakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Tak pasti tak yang mana. Pada riwayat lain disebutkan bahawa Hisham berkata, aku bersaksi bahawa aku benar-benar mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Kata Hisham lagi, pemimpin mereka pada waktu itu adalah Umair bin Sa'ad. Kemudian aku menemuinya dan berbincang ini kepadanya, dia pun memerintahkan dan membebaskan mereka. Oh, hadis Muslim katanya. Saya tak tahu teks yang mana, panjang juga teks ini. Tapi kalau sebut tentang percukaian dan orang yang diseksa kerana cukai, itu ada disebut dalam sejarah-sejarah Islam, ya. Hatta Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dia ada sebut tentang kezaliman orang-orang terdahulu, kerajaan-kerajaan dululah, ya. Tak kala bila orang nak pergi haji, dia tahan orang di tengah jalan dan dia kutip cukai. Nak lalu kena bayar cukai. Ya. Dan bila kita bincang bab percukaian, memang adalah perkara itu disebutkan. Ya. Dululah dulu. Dulu orang kutip cukai ikut dan saja. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, membayar cukai kepada mereka haram kerana membantu kezaliman. Tapi cukailah konteks dululah. Kan? Bukan cukailah konteks sekarang. Kerana cukai dia ada dua. Satu haram. Itu Nabi kata, la yadkhulul jannah sahibul muksin, tak masuk syurga orang yang ambil cukai. Hadis tu orang duk guna tu cukai haram, cukai haram. Dulu zaman GST banyak duk pakai hadis tu kan. Konteksnya tak sama, ya. Boleh ambil cukai SLM untuk kemaslahatan rakyat. Ya. Dan tidak ada unsur-unsur kezaliman. Dia tidak haram secara mutlak dan dia juga tidak harus secara mutlak. Bergantung kepada pemimpin itu sendiri dan tata cara dia. Habis dah waktu, ya. Jadi habislah 40 minit cukup. Ada tanya apa lagi? Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ini dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak pesan kita dapat ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.